Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Robin Ali. Ya, ngomong-ngomong, saya udah lama nih yang gak bikin video. Mudah-mudahan setelah ini saya bakal rajin bikin video ya. Karena di Kalimantan Selatan sekarang lagi banyak nih kuda-kuda yang baru datang. Dan sekarang saya lagi ada di Surabaya, di Kenjeran, tepatnya di Emporium Horse Club. Di sini ini kami lagi persiapan mau bawa dua kuda lagi ya. Itu truknya lagi disiapin dan kudanya juga lagi disiapin. Oke, ikuti terus bagaimana dia naiknya, apakah gampang atau bagaimana, ikuti terus. Iya, kita lihat itu kudanya sudah mengarah ke truk ya. Ini jenisnya Womblat, jantan Womblat, tinggi sekitar 170 cm. Oke, kita lihat bagaimana dia naik truknya. Satu, awas sangkut kepala. Iya, mulus ternyata. Ya, sementara kuda satunya juga udah mau menuju ke sini. Nah, itu dia. Oke, ini Womblat juga ya, teman-teman. Womblat betina, tingginya sekitar 160 cm. Oh ya, umurnya 3 tahun kurang 1 bulan nih. Bulan Januari ini 3 tahun. Kalau yang jantan tadi umurnya 4,5 tahun. Ya, di sana juga ada kuda-kuda lain ya. Oke, menuju ke truk. Termasuk gampang ini ya naiknya. Iya. Oke, mulus juga tanpa ada pemberontakan. Anjing mau ikut, anjing. Ya, dua kuda udah masuk truk ya. Habis ini kita mau ke karantina sebentar dan langsung menuju pelabuhan Perak. Ya, sekarang kita lagi persiapan naik. Ini hari Minggu, tanggal 26 Desember. Habis subuh nih ya. Jadi malam tadi nginep di pelabuhan. Subuh baru bisa naik nih. Ini persiapan mau naik. Yap, akhirnya giliran naik.
Yap, truk sudah masuk kapal. Okelah teman-teman, cukup sekian video kita hari ini. Nanti kita bakal lanjut di Kalimantan. Saya bakal review-review ini kuda, juga kuda-kuda yang lain yang baru datang. Oke, sampai jumpa next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.